Kylian Mbappe menjadi rekrutan terbaik Real Madrid di musim panas tahun ini. Mbappe diharapkan bisa beradaptasi secepatnya bersama Los Blancos. Mbappe gabung ke Real Madrid dengan status bebas transfer. Itu setelah kontraknya dengan Paris Saint-Germain habis di musim panas 2024. Mbappe dikontrak Madrid sampai musim panas 2029. Pemain berusia 25 tahun itu dinilai akan jadi mesin gol baru Los Blancos. Mantan pemain AS Monaco itu belum turun dalam pramusim Real Madrid. Namun, Mbappe diyakini bakal beradaptasi dengan cepat dan mampu melakukan yang terbaik untuk tim. Ia akan menunjukkan kualitasnya serta ketenangan, sikap, dan dedikasinya. Ia harus beradaptasi dengan tim ini seperti yang telah dilakukan semua orang, kata pelatih Carlo Ancelotti, yang dikutip dari UEFA. Kami sangat senang ia ada di sini karena memiliki kualitas yang hebat dan, saya yakin, mengingat kepribadiannya, ia akan beradaptasi dengan cepat. Semua orang di Real Madrid sangat senang ia ada di sini, para penggemar, klub, para pemain, rekan satu tim, pelatih. Kami semua sangat senang ia ada di sini. Kami yakin ia akan melakukannya dengan sangat baik, Ancelotti menegaskan.